Kali ini adalah seorang ibu dengan keluhan juga adanya perdarahan awal. Di hamil sekitar 7 minggu, jadi yang kita lihat ini ternyata kantung hamilnya ada 2. Berarti kan ini hamil kembar. Sekatnya tebal, kamarnya terpisah, berarti jelas kembar, tidak identik, tapi kok besar sebelah. Nah, yang satu terisi janin, nah itu janinnya detak jantung terlihat. Yoksaknya normal, satunya kecil, tidak berkembang, tidak ada isinya. Jadi ini adalah kehamilan kembar pada hamil 7 minggu dengan kondisi satu kantung hamil terisi, satu hamilnya kosong. Jadi kalau hamil kembar itu hamil yang terjadi, tinggal kita lihat polanya apakah dia identik atau tidak. Nah, kalau ini terpisah kantongnya, artinya jelas tidak identik. Dalam suatu masa dia ovulasi 2 kali, terjadi pembuahan. Sayangnya yang satu tidak berkembang, kosong atau blighted ovum. Kalau satunya ada isinya normal. Nah, ini kita lihat ini GS yang normal. Nah, kalau sebelahnya itu BO ya, blighted ovum. Sementara si ibu punya flagnya lumayan banyak ini. Jadi di depan kantung hamilnya ada flag yang belum berakhir ya, masih aktif, ada perdarahan. Jadi lihat ini kantung hamilnya ada 2, satunya berkembang normal, satunya menyusut kecil, tidak berkembang. Nah, ini kantong yang satunya pertumbuhannya normal. Jadi kemungkinan flagnya itu kan karena kehamilan yang satu ini tidak bertumbuh kosong, jadi dia ya menimbulkan reaksi untuk keluar gitu. Ini ternyata baru 6 minggu. Jadi ya kita coba pertahankan sebisanya, kita berikan penguat anti perdarahan juga, anti kontraksi juga kita berikan, dan anjurannya ya istirahat. Ini kondisi yang flagnya di dalam yang hitam itu masih banyak, itu arah darahnya yang masih belum mengendap. Jadi kita upayakan ya mungkin nanti bisa reda sendiri, anjurannya istirahat saja dulu lah. Tuh flagnya banyak sekali yang hitam, agak burem butek, itu darah yang belum mengendap. Nah, kalau yang hitam gelap itu kantung hamil ada 2 kembar, tapi yang satu tidak ada isinya. Nah, yang janin ada di sebelah kanan ya, kantongnya tuh detak jantungnya sudah terlihat normal, bagus. Nah, kita bisa amati detak jantungnya. Jadi ini kehamilan pada sekitar 6 minggu dari ukurannya, kehamilan kembar tapi satunya tidak berkembang. Jadi si ibunya nanya, dok ini mau diapakan? Ya sudah, biar ya berkembang secara biasa saja, nanti yang tidak berkembang itu akan kegencet dengan hamil yang berkembang normal. Tidak perlu diapa-apakan, cukup istirahat ya, kita berikan penguat anti kontraksi bila perlu lah, terus istirahat saja cukup, kontrol kembali sesuai jadwal kontrol berikutnya. Jadi ini sudah 6 minggu dengan detak jantungnya sudah terlihat kembar, satunya normal, satunya kosong, tidak ada isi. Jadi ini kembar non identik, satu berkembang baik, satunya tidak. Nah, ini sekitar 6 minggu ukuran embrionya, di sebelahnya itu yolksak. Jadi diupayakan agar sisa-sisa perdarahannya tuh bisa mengendap sendiri,
Karena kita belum tahu juga kapan bisa berhenti perdarahan tersebut. Jadi ya istirahat dulu lah sampai reda.